Oke, ini udah kelepas nih guys, tutup penahannya. Sekarang kita mau lepasin per di dalam sini, lalu diangkat gigi nanas lahannya. Jangan lupa dicopot ininya dulu pakai kunci 12 ya guys. DJ Opus Remix. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mojin Track Channel. Kali ini saya mau memindahkan CVT yang ini, isi-isinya ini dipindahkan ke sini. Masalahnya CVT yang lama itu ngerosok ya. Makanya ini dipindahin ke sini. Moga aja nggak ada masalah. Ikutin terus cara pembongkarannya kayak gimana dan apa aja barang-barang yang ada di dalam CVT yang ini, dan ada masalah atau enggaknya kita akan kasih tahu. Oke. Jangan lupa ditonton sampai selesai ya guys. Kalau saya menggunakan kunci T ya guys. Oke, udah kelepas. Ini bautnya harus sampai keangkat ya guys. Bantu dengan tongkat guys, biar lebih gampang guys. Oke, ini nanti kita dorong keluar guys. Ada ininya. Karet sama klipannya aja belum dilepas. Jadi ini ada klipnya di dalam nih guys. Oke, ini mau dicongkel dulu. Ada ini sealnya. Nah, sealnya mau dilepas dulu. Dicongkel pelan-pelan guys. Menggunakan obeng min yang tipis ya. Dicongkel satu sisi, terus geser ke sisi lain kayak gitu guys. Oke guys, ini udah keangkat ya setelah dicongkel. Nah, kita lihat dalamnya dulu nih. Nah, di situ ada klip tuh guys, kelihatan nggak? Nah ini, kita dulu. Nah ini ada klipnya nih di dalam. Kita menggunakan yang untuk tang klipnya yang kayak gini ya guys. Nah, jadi nyopotinnya ini dimegarin ya guys, karena dia kunci di asnya. Oke, lanjut. Ini langsung nyeplos sendiri ya, nggak usah pakai tenaga, nggak usah pakai tenaga dalam, tapi angkat aja, angkat aja. Nah itu tahan dulu, itu ada. Nah, ini ada ringnya ya guys. Jadi ring, baru di atasnya si klip. Nah kayak gini nih, isinya cuman gini aja ya. Per. Nah tapi ada tatakannya lagi nih guys. Nah ini modelnya tuh dia besi, lentur sih, nggak terlalu itu. Jadi kayak gini posisinya nanti. Gitu. Oke. Kita langsung usik-usik pindahin ke yang tempat yang baru. Ini ditidurin aja. Nah kayak gitu tuh pemasangannya ini. Masuk, pernya masuk dulu. Pernya masuk. Masukin. Nah kayak gitu. Nah,
Nah, ini nanti nyangkutnya di sini ya, guys. Si nyangkutnya ini di sini nanti dia. Nah, kayak gini posisinya ya. Nah, nanti udah coba dibalik. Nah. Ini kita taruh di sini, masukin ringnya lagi tadi, guys. Ring baru si klip. Nah, si klip. Si klip. Nanti dimegarin, guys. Nah, kayak gini. Nah, buat pasti ini tuh didorong lagi, guys, pakai obeng min kayak biar benar-benar kunci ya. Kalau nggak dikunci dia bakal lari lagi atau ketekan ke dalam lagi. Oke, ini udah mantap, ditutup pakai yang tadi sealnya. Oke, sealnya dipasang lagi. Ini biar nggak masuk air sih tujuannya, guys, karena kan ini harus kering ya. Nggak ada oli-oli ya. Dibantu getok, guys. Nah, getok aja, guys. Ya, guys. Bisa lagi. Nah, ini guys ya, ini udah mantap nih, guys. Cukup mudah masalahnya. Nah, sekarang kita gemuk, karena ini kita orangnya kurus-kurus, jadi gak pake gemuk. Masalahnya kita tutup, guys. Kita tutup, guys. Oh, ini ada masalah di sini, guys. Karena peyang nih, ini dipukul rata dulu, guys. Gak pake palu, diapakan dulu. Ya, jadi seperti ini, guys, penampakannya. Coba ini diapakan, ini saya pasang dulu masalahnya. Guys, ini udah pasang, dia udah selesai dulu, dia udah balik sama. Nah, ini guys, ini udah ya, udah terpasang selanya ya, alhamdulillah. Nah, tuh aman. Sekarang tinggal pasang bagian tutupnya nih, guys. Ini udah rata. Nah, ini bagian luar, guys. Oke, karena ada cincin-cincin penahan baut ini, jadi gak usah bingung kalau kalian lupa rekam tangannya tadi. Makanya ini bantuan di sini, guys. Coba dipasang semua dah. Nanti kalau ada apa, yang penting dari sisi sebelah sini tuh kencang dan kuat ya. Nanti insya Allah tahan bakal ada. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat kalian yang mau coba. Oh iya, terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.